kebun jeruk yang kita datengin berlokasi di daerah Bedengan Malang, dan kita sampai di sini sekitar jam 2 siang. Untuk jam operasional bagi pengunjung, rata-rata kebun jeruk di sini tutup menjelang petang. Menurutku, tempat ini cocok untuk family time karena selain tempatnya yang luas, kegiatan memetik jeruk ini juga cocok untuk semua usia, mulai dari anak-anak, dewasa, hingga lansia. Dengan membayar tiket masuknya tadi, kita akan mendapatkan tikar, keranjang jeruk, dan juga pisau. Karena di kebun ini, kalian akan nemuin banyak jenis jeruk, termasuk jeruk iris. Dan kita bisa nikmatin semua jeruk ini sepuasnya dan sebanyak-banyaknya selama kita mampu untuk makan di tempat. Kita juga bisa petik sendiri untuk dibawa pulang dan nanti tinggal ditimbang aja di depan.